Bapak Camat Konjar Valentino Toloh Ketua PKK. Kegiatan Valentino Toloh Bapak Camat Konjar Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kecamatan Konjar. Dalam sambutan, TPPKK secara berjenjang melalui 10 program pokok PKK dan adanya kader PK sangat mendukung Kampung Kebon, kata Ketua TPPKK Kecamatan Konjar Valentino S. Toloh. Saat mendampingi Ketua TPPKK Kabupaten Bolaang Mongondouni, Leslie Lanitu Kaligis, Valentino Toloh Bapak Camat Konjar, Ketua Tim Penggerak Pembina Kesejahteraan Keluarga TPPKK Kecamatan Konjar menjadi prioritas yang terintegrasi untuk mewujudkan kesehatan dan kesejahteraan keluarga. Kegiatan keluarga berkualitas di Desa Nonapan dan Desa Nonapan Baru, Kamis tanggal 28 Oktober tahun 2021, yang dibuka secara langsung oleh Camat Konjar Alvina Sumenda, Sip MM. Menurut Toloh, Kampung Kebon ini penting sekali didukung karena merupakan program satu pintu yang dilakukan BKKBN yang tidak hanya mengatur jumlah anak yang dimiliki keluarga, tetapi juga menekankan keluarga yang berkualitas. Dijelaskannya, tugas kader PKK Kecamatan Konjar dalam mendukung Kampung Kebon terbagi menjadi tiga, antara lain sebagai penyuluh, penggerak, dan pencatat. Sebagai penyuluh, kader PKK Kecamatan Konjar menyampaikan informasi penting pada keluarga dan masyarakat mengenai kesehatan ibu dan anak, jelas Toloh. Laporan tim Mewe Meles.